Gubernur Riau menyaksikan penandatanganan komitmen program peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui kontrak kegiatan OPD pada APBD Provinsi Riau tahun 2022. Dalam pelaksanaan komitmen P3DN tersebut dilakukan penandatanganan sebanyak 40 kontrak yang terdiri dari dua OPD, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Dinas PUPR Provinsi Riau melakukan penandatanganan kontrak sebanyak 39 kontrak, di antaranya 38 kontrak bidang Bina Marga dan 1 kontrak bidang Cipta Karya, serta 1 kontrak di Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan total nilai kontrak dari 40 kontrak tersebut yaitu sebesar 406 miliar lebih.